Anjir ono awak. Apa kui? Balik dak? Ora kuat. Kalem. Bisa ora kuat Wahyu. Yo negatif. Apa sih? Kawasan negatif. Mana tuh? Kalem. Ini kita dari tim channel Wong Apik sedang jalan-jalan di kawasan kampus UNAS Sekarang, di tempatnya di Gang Petir Selatan nomor 1 Sekarang Gunung Pati. Nanti kira-kira kita akan menemukan apa, silahkan pantau terus channel Wong Apik. Nah, kita sekarang sudah sampai di sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni. Entah ini rumah tua atau muda, yang jelas jika dilihat dari model bangunannya, ini bukan bangunan yang baru. Ini masih di kawasan Gang Petir Selatan ya teman-teman. Namun akan tetapi kita mau mencoba untuk belusukan ke dalam, tidak bisa karena gerbangnya dikunci. Jadi ya kita akan jalan-jalan ke lain tempat. Oke, let's go. Ya teman-teman, kita sudah sampai di salah satu hutan di dekat UNAS. Jika kalian mau ke sini kan bisa ikut jalan di Gang Petir, lurus saja pentop. Nanti kalian bakal ketemu ini ya, kebun singon, bukan hutan ya. Tapi di sana udah hutan-hutan lah. Pokoknya nggak kelihatan rumah-rumahnya. Nah, kita bakal coba berkenalan dengan alam di sekitar. Bukan untuk mengganggu atau bagaimana atau sok jago, cuma ingin lebih mengenal UNAS dari sisi-sisi yang lain. Selamat menikmati. Oke. Okay. Ini kurang horor. Kurang horor me. Oh, mes yo ono omah. Ayo wis ono meneh. Jadi. Omah kita lek. Selarang tidak dengannya di dalam juga loh panik tekandur jalan ujung Pete Selatan hawane speedo paling garang lah ini dong jembatan apa? Wis tak rekam. Belum ada apa-apa. Tapi pengen ada apa-apa. Ora di. Ora. Wite gede-gede iki. Wit jati. Ten aku tembe rene sepanjang patang tahun. Yo gerung pernah ana sing rene jarang malah. Kubu kata wae. Waduh, Pak Yo. Kayaknya udah kemanjingan sikit kakinya. Emang Wahyu seperti itu, kalau udah kemanjingan udah lemas, udah lemes kakinya. Wedan ning tengah-tengah hutan ono omah, tapi rumahnya nggak kelihatan dari sini. Rumahnya nggak kelihatan. Waduh, dari kamera nggak kelihatan.
mau menelusuri rumah yang ada di tengah alas. Rumahnya emang gak ada orangnya, tapi itu rumah atau kos-kosan ya? Assalamualaikum. Apa sih? Gubuk. Oh, koyo kantor. Bismillah, langgar apa-apa. Aduh, ono titik-titik iki. Titik-titik. Titik-titik apa, Dul? Lama yo. Oh, gembes. Anjir, ono apa kuwi? Ora ono apa-apa. Kamar, cuk. Iya, kamar. Gimana? Apa? Gimana? Kalem, boy, rono apa-apa. Oh, guling. Guling, kalem. Kucing, kok. Kaget, kucing. Iya, ayang-ayang. Laka kucing. Iya, kaya ayang-ayang, wong. Anjir, kaget, temen. Ini pojokan, temen. Kanan kiri alas semua. Wedan aku rada merinding, Des. Iya, kaya uwong aku tak kira sumpah. Kaya uwong dodok ning pojokan. Ndas. Oke, mencar. Ngendi, Bor? Balik. Aku nyar kono. Iya, padahal. Jane golek sing Cina. Iya, ya pinteruan ya. Loro-loro, nek ora telu-telu kan enak, siji nendi, maling-malingan ngono lho. Oh, coba balik ya, Bos. Ya kan ora iki wong limo tok ta. Wis benak wis. Jenenge lah. Anjir mikir ini pojokan kaya awang-awang ya, kaya iya tak kira apa mata kucing kok kan, bolene kucing tenan. Aku kaya wong dodok tapi ora ono cuman ayang-ayang tok. Nek cabut ra. Aku cabut ya. Cabut sih bos, nan cabut iki sini. Seru, wah iki nak saya ketemu mbledeng. Kadung metu lho jo. Kadung kadung iki. Wah iki ngantar itu kan siap bos. Tem piro yo? Jam 11 lho men. Jam 11 lho. 11 kowe 12. Ya wis 11.20 kowe. Ayo. 11.20 yo. Wis 11.15. 11.15, 30 menit om. Belakang rono. Tapi kita ketemu sih patemuan ini. Masuk aja ya, panas dingin, panas dingin. Iya, bodoh. Tak akan nih. Ini balik jalan terang, sekarang ini. Ini langsung ahli bangun ini. Ada ahli bangun ini. Iya. Masih betul. Ini belakangnya ya? Harapannya mau nyewah itu ya? Gue mau guru. Ya, ayo. Ya, mau gue. Ya, wis. Percaya. Percaya dengan wahyu. Beri kurot, so. Nah, gue pengen ngambil video dari belakang. Oh, iya. Dani. Alas kabeh men. Alas kabeh. Iki bener-bener alas kabeh. Iki nek kono setan aku ora bisa mlayu. Dalane kangelan, watu kabeh, ora mungkin mlayu.
Balik. Balik. Balik tak? Balik. Rakuat. Kalem. Bisa rakuat Wahyu. Lu negatif. Apa sih? Kawasan negatif. Mana tu? Kalem. Kalem ber. Kompor sudah merasakan hal yang aneh. Sepertinya makhluk baru sudah di badan kompor. Waduh. Ongrong. Ana suara. Nek kene sumu, nek ning kono ati. Ora kerasa apa-apa iki. Gimana Mas Boy, kamu perasaannya tadi melihat bayang-bayang yang ada di rumah loh? Aku mau kaget teman, tenang. Ini aku wong loro apa wong telu tetep layu kayak ini. Layu. Nah iya ya, udah ayang-ayang kaya wong asli tenan. Aku ya mau kaget to. Disum neh ning kowe. Kowe wayu nek ora ngomong guling nek apa kudu layu. Wedan dalane watu kabeh. Bener-bener ora bisa layu nek ana setan iki. Anjir, kaget banget. Tak kira ini pocong.